Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Petualangan Sentara Indonesia. Ini mundur. Apa kabarnya sahabat Petualangan Sentara Indonesia? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Petualangan Sentara Indonesia meliput pernikahan adat Sunda di Kampung Gombong ya. Desa Neglasari, Kecamatan Bulubulima, Kabupaten Garut. Nah, seperti ini suasana pernikahannya. Seru. Ya, bagaimana keseruannya? Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe ya. Agar channel ini bisa berkembang. Yuk, kita akan lanjut bagaimana suasana pernikahannya nih. Nah, ini rombongan seserahan siap berangkat ya ke lokasi. Ini pengantinnya di dalam. Baru mulai berangkat ya. Masya Allah. Ini menuju ke lokasi ya, ke Kampung Gombong. Belas mobil ya, jajah pengantin seserahannya dalam mempelai prianya nih. Ini dari Kampung Ranca Ciung ke nikah sama orang Gombong ya. Nah, itu barang seserahannya tuh. Ayo lanjut. Nih youtuber nih, nih youtuber Tuto nih. Nyate heula bos. keren. Ini rombongan terhanya nih barang-barang. Insyaallah. Kita ke orang mana itu nun nikah teh ke orang mana itu? Ke orang Gombong. Suksesnya, sok. Payun. Itu berang serahannya lemari rak bakakak tuh, ini lemari itu, lemari itu. Wah, aduh, ada domba. Keren. Ada domba mana teh kelam kabur. Minimal itu udah bermerek aja ya. Sok, payun, nyusul. Nanti mau kompanyo ya. Dadah. Siap.
Ulang tahun ya, mah. Ulang tahun nih, pengantinnya nih. Iya dong nih, kata saha yang namina istrinya itu? Anak Cindy. Cindy sarang? Hah? Hilman? Hilman. Hilman ya? Semoga sukses acarana. Amin, amin. Motor penting. Oman kena-kenangan. Nah, ini mas kawinnya ya. Wah, mantap ini tuh, bulat-bulat ini. Nangka ini unik ya, bulat banget. Nah, ini lokasi pernikahannya ya. Ini panggungnya, lokasi pernikahannya. Sananya persawahan ya. Ayo lurus. Semoga kami calon pengantin pengantin ya selalu dijadikan tempat akhir nikah di Kayun di Kalimantan.
Nah, ini paling bawah biasa di backup buat keluarga. Terus persiapan mungkin mereka sana tanggil saksi pernikahan ku bersama dengan Dede, Dede Huda, Allah ku bersama dengan Nana. Berapa kuat kita ubah di tanggal ini biasa dari tempatan bangku di kayu lainnya. Ini cara teman-teman. Masya Allah, ini seru banget loh. Dompet ya. Nah, ini mah acuk. Acuknya Kang Wisri. Oke, Ini pada masak ya mah. Ngelewat. Awe hayang di saredo. Tamu undangan sok pada biasanya rapat penting dihubungkan kade di paduan tadi. Biasa kapan gitu. Bami kelasan cakap pengiran biasa wae ngalikan ka Bumi sohebel apa sih? Seru ini. Jadi kapal dia biasa barang seserahan ya. Kamar ini mangga. Iya. Kasur ya, spring bed, lemari. Dan sudah pasti ada cirinya khas Garut ini domba. Sekali deui. Kangge jeung nanang oge perwakilan di KUA. Biasa pamekan tempatan Pak Yir, kami saksi putran tugas. Wah, Sulu, ciri khas Sulu. Mana domanya mana nih? Wah, di domanya dua. Wah, tuh, penjaga doma. Tewa, kabur, pelan. Assalamualaikum. Rawasan do mana? Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ciri khas kampung ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemari. Syukur urang sagedeun kadat Ilahi Rabbil alamin. Sumargi mukersaning mentuk of tadi edat kasarena anu sami tumut manut. Terus. Daya bugia urang sadaya sikeun cepat dipakenan di yeuh piala. Karpet ya. Duh ka ujung kali itu masuk ke ini barang serahan pada setengah pelatih pengawas bos. Semoga orang kayu pandai
biasa warikatu on kesan suruh tuh tadi ya bikin minum kumpah makan dan selalu mahu ambil sangat ke Tuhan. Wah, sana semua. Aduh, mantap ngopi, aduh, mantap. Assalamualaikum. Mantap. Mantap. Good high. Ada kenyang tilu eh, saya mau warna biru tuh. Tah, mantap coy. Eh, mantap kopi. Oh, saya mau kopi di kamera weh hayo. Alah, mantap. Kopi heula. Oh, mantap. Sedapnya. Sedapnya. Jangan lupa gus dari pangkalan ekor sama teruslah, Dek. Ini domba nih tuh. Ciri khasnya di kampung ya. Nah ini tradisi kalau kayu, pisang, labu, ya ini labu nih, labu. Sombo, alamnya indah. Jadi rumahnya mau dituruni takutnya ngajar kaca sahabat. Ini bawaan sesarahan pengantin pria ya dari kampung Kanciun. Mau diturunin. Mungkin nanti pegal ini dombanya nih. Ini turun-turunkan ya turun-turun. Sini aja kaca. Neje kaca. Kaca di tege ku gitu. Sok neje. Alah. Alah. Sampai anana. Alah. Eta sampean anak hiji deui karunya. Abe sieu. Upami ka jalami sampean. Mama suku we kitu. Nuhun. Kada mama suku. Kada susu. Sanes. Coba. Jalane. Aduh, kapura sih jalma. Kada kunci atuh ye. Nah. Alim katanya alim tuh. Anak-anak. Ini kambingnya stres domanya. Tuh. Pengen apa sih? Tuh, ngamuk tuh. Bebek pengen apa sih? Bebek tuh. Tuh. Disangkanya mau diapain gitu kan? Ya, lain cerita di sini. Kata saha? Namina istrina itu? Hah? Dendi. Oh, Cindy, mana itu Dendi? Ya putra ka sabareji yo istrina ieu nu nikah. Sabarejinya kedua. Putra kedua dari berapa saudara? 4 saudara. Oh, ka sabareji teh. Oh, ini yang kedua. Oh iya. Mudah-mudahan kasil caranya. Aduh. Ya amin. Aduh, seneng. Ya, cantik tuh. Cantik. Halo. Halo, halo. Putra saha ieu teh? Pak RW. Pak RW. RW. Neng namina saya neng. Alenda. Alenda. Itu kampung gombongnya. Kampung gombong siapa ya? Atur nuhun ya kesadayana ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah satu kali lancar sahabat. Baru kali ini.
Sindi ya, cantik banget sahabat. Mojang Sunda, Sagarwat ya. Akhirnya biasa kali kapal itu dona pada di sini. Alhamdulillah. Kita dapat ayana dua isa telah disatukan pelayanan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama kami langsung ke sini. Aduh, kita dapat ayana pesan Kristen Ter. Suami istri yang mudah-mudahan masih setia Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dia sangat berbaik. Abdi Bade Mayar Mas Kawin Kabojo Abdi Neng Sindi Bojo Akang Anugelis Di Akang Mayar Mas Kawin Umat 10 gram Dibayar Kontan. Oh Sindi Ahilman. Cara ke Abdi anu ganteng. Nampi Abdi. Dibayar Mas Kawin. Kuma 10 gram. Dibayar kontan. Emang malah yang sakti. Tapi gak sama yang dua. Sambil dilanjut orang lanjut baik acara selanjutnya yaitu acara serah terima. Nanti insya Allah kami penyerahan bakal disabakan ku kersana ajengan maksum. Kami waktos sinarang tempat sumangga disanggaku. Kita akan melihat suasana dapur ya. Ini sambil kita ngevlog ya, sambil lihat pemandangan tuh di pinggir persawahan ini. Pak. Ini suasana dapur sedang masak air biasanya. Nah, ini suasana dapur. Iya, panas. Tuh. Ini sebara kilo total napas sadayana yo. Nasi masak nasi. 1 kintal. Beras 1 kintal ya. Ini sedang ini ya masak tuh. Itu juga masih nasi itu. Ngopi Pak, aduh rausen. Biar semangat. Sudah masak nasi cadangan ya. Tuh. Mungkin tidak ada tempat jadi simpan seperti ini ya, jemur tuh. Seperti biasa kalau di hajatannya sudah pasti ada tungku kompor seperti ini buat masak nasi, buat air ya. Karena kalau pakai magicom itu tidak muat ya, lama. Kalau seperti ini cepat. Nah ini kopi tuh. Mantap sekali.
Kudahai kopi erang kumprit. Ayat banyak gulanya. Banyak gulanya. Biasa ngeliput dia. Suasana dapur. Sepatu bensin murah. Ini kayu sudah dipersiapkan nih kayunya. Ini kayu. Banyak sekali sahabat. Ampun gombong. Terima kasih. Oke rombongan. Kira-kira Ite mana wita ya acara nang hungkul ite marawi sungkul acara teh dangdut tetep naon gayanya marawi sungkul bari teu ngaji ngaji saja sih tahu ya bandal sebenarnya ngisikan tilu ini tiga katanya mau ngisikan nyata kuayana penten kemana satu lawan di kerajaan kopongan. Dengan kegiatan mah. Berasnya doang. Berasnya doang nih. Sekarang pulau wargi dia, saya dulu sedang bersihkan. Jadi bersih. Akan hanya sadain aja. Tetap di batas layaknya kita yang kita sehat untuk anak tersebut. Suasana dapur. Masak naon ya Bu ya? Capcay. Nih, seberapa kilo kira-kira masak ya? Dua puluh tiga kilo. Masak capcay. Ya, masak capcay 25 kilo. Ya. Aduh, ya agak genggih cabai nak. Rejo nih nya mantap. Kita ini udah malah seberapa orang ya teh? Seur? Seur oh. Sate 25 namun ayam ya? Ya betul. Sate seberapa kilo tak? Sate apa? Sate ayam 70 kilo masak sapi 10 kilo daging sapi 10 kilo masak nasi sekitar satu kintal. Ikan ada? Ikan asin. Oh iya. Masya Allah, luar biasa. Ini suasana masak capcay ya. Cuma. Ada kan, Mak? Stop. Ini dalam. Oh, dalam itu. Oh ini dapur. Nah ini satenya di belakang. Siap terbang ke depan. Ya rencana seberapa tusuk ini? Satunya tinggiringan masak. Oh tinggiringan. Ada 2000. Ada ya 2000 tusuk lah. Mana turun teh? Aduh ini yang kelaparan ini keroncongan ini. Ini sudah dikasih bumbu. Ayam masai dikatinya badan urang sadayana anjeunna campung dalam obat bumbu. Ini peratus ayam badan panasana ke rumah tangga anu alhamdulillah. Ya, kita ngopi dulu biar semangat kita meliput pernikahannya nih. Tuh, mantap banyak.
Sekarang ah mantap, jangan lupa di subscribe ya. Nah ini santri-santri nih, dari mana santrinya ini? Al-Furqan mana? Gombong. Oh asli dari Gombong ya? Masya Allah ini tadi panggung ya. Nah ini tuh ganteng-ganteng tuh. Ini siapa namanya nih? Ini siapa namanya? Ini Akam. Akam ya, tuh ini. Saya Jajen. Jajen. Yang ini Fikri. 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 Itu Ahmad. Oh, ya. Jaweng. Jaweng. Sukses ya. Jangan lupa di subscribe ya. Tonton di channel Petualangan Nusantara Indonesia. Sukses Kang ya. Ya hatur nuhunnya. Alhamdulillah. Biasa narai ke pelaminan. Kangge. Ada. Kangge acara simbolis biasa di pelaminan kangge para tamu undangan wujud khusus para alumni ulama biasa wae teras teras ini. Kangge kesana Bapak Loban oge Bapak Asep di ibu ke bakal diajang ke acara di bapak-bapak tapi di kesana mana-mana ke sini sarang ke Ariwan satu dua tiga yang terpaksa semoga biasa kita pelaminnya panjang-panjang teuing atuh. Saya ge. Saya gitu atuh ieu mah. Jadi kipas angin. Oh, kangge mejana disimpan di kaca gapura di teu kangge ngadian tamu pangeran. Ini barang serahan ya. Oke, Bapak dan Ibu. Pak, Pak Kakak, Pak Kakak. Pak Kakak tuh. Kabari tahun. الحبيب فصلته
kalbi تسري فتبعث في الندى والريل روح جديد وتطف الرضوان تنصره على كل القلوب خير البارية bebas. Bebas, bebas. 1 2 3. Ya bebas. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Saya bebas. Saya bebas. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya bebas. Satu, dua, tiga. Enggak apa-apa. Dua, tiga. Ya bebas. Satu, dua, tiga. Pangeran Zat Anu Maha Welas Tur Maha Asih. Sejak kaulah ngawitan dituturan dua pasang manusia anu kiwari parantos nahiji kalayan widi Gusti Nu Maha Suci malangkungan jalan jatukran dina ngawitan gabang kabaladah sagaraning kahirupan terpisan-pisan urang samudayana anu sami kresak sumping kalayan rido billahi. Aku berikan jiati doa ke kedua mempelai. Kalau moga doana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang awas sasarangan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mugia kabarokahan sarang kasinugrahan Allah. Tumadak untuk nyanding mikirnya banding. Lama bergeget ke hidup duaan. Sarang pemudah-mudahan hidup duaan. Dikumpulkan anakku Allah deh si nanding jengka saya. Amin, amin, Allahumma amin. Salajengna sumangga kapanganten nyuuh kana pahkonan ibuna sewang-sewang. Cepengan pamana pananganan ibuna. Cium panganan panangan ibuna. Duh ibu, hapunten abdi tina sugri kalepatan. Rumaos abdi seri ngarahutan. Ibu kantos kahesean ngurus abdi tika pungkur. Mamumu ngadama-dama. Duh ibu, hapunten pisan abdi tina sugri kalepatan. Rumaos abdi rumaos sering ngarahutan. Ibu kantos kasihan ngurus abdi tika pungkur. Ngomong-ngomong adama-adama. Mugia ibu panjang umur sehat walafiat berkah di akhirat. Doakan abdi arsakia putusnya mudah-mudahan abdi sanes bade megatkeun tali
cicing antep dina tangtawingan ibu sareng bapa. Abi aya maksud hoyong ngalanjutkeun sunnah na kanjeng Nabi. Ana cing mangka imun ridallah fi ridal walidain wa sukhullah fi sukhil walidain. Ridwan Allah gumantung kana ridona ibu sareng rama. Sawang sunat berbendu Allah gumantung kana berduna ibu sareng rama. Doa mama karena hidup pikir lunca. Mangga tolong ibu nak kasih-kasih. Mohonkan doa terbaik dan ibu saya. Satu, dua, tiga. Tos cekap biasa dan ibu. Salah jenna pengantin yu kena pangkona ramana sewan-sewana. Ayo nengali tepuk ramana. Jiwa pandangan ramana masing-masing. Siapkan harga hati, mantapkan hati kami ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Duh apa sungkeman abdi, apa nunga yuga ngerasana, ngebayuan hese capek pelakurnya akan hejantan putra putri. Apa parantos ngatik, ngedidik abdi dileletik, apa parantos ngeraksa abdi dikubudak. Hirup abdi hulas ayah paedahna. Seupami abdi ingkar tina doa sarang panghampunan ti apa. Apa hampunan abdi, doakan abdi, doa apa bidama-dama bisa ku abdi. Doa apa sungkuman abdi, apa nunga yuga ngarasanan ngabayuan hise capek. Delaturnya akan ujantan putra putri. Apa parantos ngatik ngedidik abdi tileleti. Apa parantos ngaraksa abdi tipu budak. Hiru abdi helas ayah baidahna. Jawabami abdi ingkar tina doa sarang pahampun tanti apa. Apa sakarindai hapuntan. Hapuntan abdi doakan abdi. Doa apa di dama-damaku abdi. Salah jenna walar kuramana cepengan mas tangkap tuan kekerasan kita terima. Sarangan kumanah an ikhlas manteng kanu maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujang nyai anaking anak apa brel anaking dua a jeng bahampura apa marangan hidup luntak nambah segera rumah tangga. Anaking ridallah fi ridal walidain wa sukhullah fi sukhil walidain. Ridwan Allah gumantung kana ridona ibu sareng rama. Sawang sunnah berbenduna Allah gumantung kana benduna ibu sareng rama. Allah moal ngahampura kana dosa eta jalma. Saumpama indung bapak na dajan ngahampura kana dosa na eta jalma. Ujang nyai anaking anapa. Allah ngadawu dina Al-Qur'an anu pihartosinana kirang langku. Allah geus ngaluarkeun aranjeun dina petuangan indung-indung aranjeun bari dina kaayaan kenyaho naon-naon ubang adik pangdidik sepuh hidup nepi ka dewasa. Beral anaki bera ambah sagara rumah tangga bari mawa iman jeung takwa layet geger pinuh ku kadeudeuh silih asah silih asih doa apa marangan hidup dua. Tos ayeuna darati cium kening tangan bapak anjeun di sini. Nyuwun doa pangsae-sae nabi kumaha. Cium kana keningna bapak anjeun di sini. Salajengna panganten tiasa tadi deui nyuuh ka ibu mertuana sewang-sewang. Kangge ka ahilma tiasa nami ka bapak mertua oge teh sindi tiasa mayunaka. Ibu bapak mertua mangga calik di payuna mertuana masing-masing. Ibu nyanggakeun sungkem pangbakti kasalira nu miheman mageuhan tali kasono. Widi ibu kalih apa abdi tiasa laksana di doa anu kasuhut tinggoni kalikirana. Ibu nyanggakeun
nyanggangkan sungkem pangpeti kasalira ngemihaman magihat tali kasono widi ibu kali apa abdi tiasa laksana bidua amu kasuhan inggon ningali kirati mangga diwalon ku ibu mertuana cepengan masyarakat tuan putra putri sarangan kumana ikhlas manteng kanu maha suci ya ahdi anak imama jeng apa ya kita mah umat tambah nikmat anjen anak mamah anak apa lahir batin doa mamah nyarengan lumampah na hidup bugia anjen jantan kelawargi anu sakinah mawadah warohmah salajengna panganten diru kapang panan apa mertuana seorang-seorang cium dari panangan apa mertuana apa apa anu mika asih abdi neda bidu'ana oge mugi apa ridho sejak miheman kanu janten putra putri sabab baik sama manis sesarengan silih tuyun ngehontal kana ridho pangeran apa anu mika asih abdi neda bidu'ana oge mugi apa ridho sejak miheman kanu janten putra sapa baik sama manis sesarangan silih tuyut ngahontal kana ridho pangeran mun gusti mugi gusti ngahampunten kalepatan diri abdi kitu oge kalepatan sepuh abdi sareng gusti mikanya ah mika asih ka aranjeunna sapertos aranjeunna mikanya ah abdi wontos abdi gusti ugi gusti ngapunten kalepatan diri abdi kitu kalepatan sepuh abdi sareng gusti mikanya ah mika asih ka aranjeunna sapertos aranjeunna mikanya ah ka abdi wontos abdi salajengna mangga sadayana apa nganten ka bapak mertua sadaya ibu mertua oge ka para hadirin urang sami-sami ungkas nya sungkeman kalian doa panjatkeun doa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ieu keluarga teh sijanten sakinah mawaddah warahmah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar barakallahu lana wa baraka 'alaikum wa jazakumullahu khairan khair wa billahi tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tamu undangan anu bade ini lajang dinyah bade pepetuan keluarga desa ibu bapak Asep bapak Wawan biasa naik kapal ini kanggo pepetuan khusus di keluarga besar Ahulah oh serta sana di foto panginten bade bisa wer hula. So, insyaallah sawer sakana bayi pangkat. Bagi khususnya masyarakat kampung Boto. Oh, Kinoba. Mana ya? Bagi kepada tamu undangan, ibu-ibu, bapak-bapak. Tang pangalaskeun cenah ge. Saya kepada kota-kota yang tentu. Aku supados tiasa wae. Ada sana ya. Thank you.
konser. Oh iya, semoga para tamu undangan oke okay, kasarena tetamu anu dili bade ngiringan kaul giring bengahna ka pernikahanana akhir masa teh Sidi anu bade ngalageunkeun qasidah-qasidah lantunan-lantunan awasan-awasan selawat anu pinaon bae insyaallah. Mangga biasa ka panggung urang direncanakeun ku grup hatulah. Bila lantosan sawer panitan orang di lagu gue ku alasan asal sawer sama kasih deh. Semoga Pak petugas anu balian balian Kaya bebas. Kali ya fokus nah. Tinggalan. Masa itu besok hari, kasar kuat di rumah. Ayo putar.